Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mimi Makeup Channel. Video kali ini tutorial smoothing rambut keriting bandel dan rambutnya kering banget. Helai rambutnya besar-besar, rambutnya kasar dan kaku. Ya, rambut kridul, keriting amburadul. Jenis rambutnya sama dengan rambut krisye, cuman yang ini ketebalannya medium. Untung saja nggak ada kutunya. Coba kalau ada kutunya, sebulan sekali bisa panen. Klienku ini terakhir smoothing udah 2 tahun yang lalu, jadi kelihatan ya di bagian bawah atau ujungnya masih ada lurus-lurusnya. Dan sebetulnya rambut ini diobati dengan Macarizo Super Gold saja sudah oke. Tapi video kali ini saya akan memberikan trik yang beda. Langsung saja ke tutorialnya. Belah rambut menjadi 3 bagian, bagian depan, kanan, dan kiri, kemudian bagian belakang. Yuk kita ke step 1, dan obat smoothing yang saya aplikasikan pertama adalah Macarizo Super Gold. Aplikasikan lapis per lapis dimulai dari rambut bagian belakang yang paling bawah. Seperti biasa, mengaplikasikan obat Macarizo saya terbiasa menggunakan sisir saja. Mengaplikasikan obat step 1 tidak boleh kena kulit kepala. Sekali lagi, tidak boleh kena kulit kepala. Ambil jarak 2 mili sampai setengah senti dari kulit kepala. Aplikasikan obatnya sampai ke bawah. Obat step 1 Macarizo ini saya aplikasikan di bagian rambut pertumbuhan saja. Karena smoothing terakhir klien sudah 2 tahun yang lalu dan rambut pertumbuhannya udah panjang. Dan nanti di bagian bawah yang rambut retouch akan saya aplikasikan obat step 1 Matrix Opti Strict. Aplikasikan lapis per lapis dan setelah diaplikasikan tiap lapisnya langsung saja kita smoothing dengan jari. Ini untuk menghemat waktu. Dalam mengaplikasikan obat step 1, ngobatinnya jangan diirit-irit ya. Ini fungsinya agar semua atau seluruh lapisan rambut terlapisi dan step 1-nya merata. Selain itu, peresapan obatnya dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan pendiaman obat step 1 yang sudah kita jadwalkan. Ngobatin step 1 harus telaten ya. Oke, langsung saja ambil satu lapis rambut di atasnya, kita aplikasikan obatnya, dan jangan lupa setiap ngobatin per lapisnya langsung dismoothing dengan jari. Seperti yang tampak di video ini ya, contoh smoothing dengan jari. Oke, kita lanjutkan ngobatin step 1 di rambut bagian depan, sisi yang kiri. Lakukan dengan cara yang sama, obati lapis per lapis dengan telaten. Obatnya jangan diirit-irit dan dismoothing dengan jari. Setelah selesai, kita lanjutkan ngobatin rambut di bagian depan, sisi yang kanan. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan, kamu tulis di kolom komentar. Dan tonton semua video-video di channelku ini tentang rambut dan make up, semuanya bermanfaat buat kalian. Setelah ngobatin step 1 Macarizo Super Gold ini selesai, kita diamkan selama 1 jam dan dihitung mulai dari sekarang. Untuk pendiaman obat step 1 Matrix Opti Strict yang akan kita aplikasikan di bagian ujungnya atau rambut retouch, pendiamannya ngikutin 1 jam ini ya, jadi tidak ada waktu tambahan dalam pendiamannya, total 1 jam. Aplikasikan Matrix Opti Strict ini yang shade-nya normal di bagian rambut retouch, rambut bagian bawah sampai ke ujung rambut. Dan terjadi benturan dua obat Macarizo dan Matrix di perbatasan rambut antara rambut pertumbuhan dan rambut retouch, tapi tidak ada masalah, no problem. Kenapa saya menggunakan trik ini?
karena bagian ujung rambut retouch rawan sekali crease. Jadi, saya aplikasikan obat smoothing yang sifatnya lembut atau soft. Trik seperti ini tepat sekali untuk smoothing retouch rambut kridul, rambut krisye, keriting bandel, di mana klien melakukan smoothing ulang dalam kurun waktu di bawah atau belum 1 tahun. Misalnya, retouch smoothing baru 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Jadi, trik ini tepat sekali. Rambut pertumbuhannya asli, keriting bandel, bisa jadi lurus dengan Makariso Super Gold, dan untuk rambut retouch yang bagian bawahnya dengan metrik lebih lurus dan lembut, otomatis ujungnya terhindar dari crease. Paham kan? Karena dasarnya rambutnya keriting bandel, di bagian ujung atau retouchnya dengan obat metrik yang sifatnya soft, jadi aman. Nah, setelah pendiaman 1 jam, langsung saja rambut kita bilas. Bilas obat step 1 dengan air saja hingga bersih. Air biasa saja ya, nggak perlu air hangat, apalagi air mendidih. Kemudian keringkan rambut hingga benar-benar kering. Nah, rambutnya udah kering dan tampak mengembang. Itu berarti peresapan obat step satunya maksimal. Oh ya, banyak yang tanya, Kak, gimana kalau smoothingnya nggak pakai dicatok? Kamu bisa lihat setelah step 1 ini, sebelum dicatok, rambut mekar dan mengembang. Kalau nggak dicatok, ya seperti inilah rambut kamu. Oke, sebelum pencatokan step 1, aplikasikan vitamin Makariso Honeydew merata ke seluruh rambut. Vitamin ini teksturnya kental dan bagus sekali untuk proses pencatokan step 1. Yuk kita mulai catok rambutnya. Nyatok rambut dimulai dari rambut bagian belakang yang paling bawah. Untuk di bagian pangkal rambut sampai ke tengah, kamu boleh ambil sudut hingga 90 derajat. Dan di bagian tengah sampai ke ujung rambut, nyatoknya diarahkan ke bawah. Ini fungsinya agar rambut lurus, mulus, dan tidak mengembang. Nyatok step 1 harus benar-benar matang agar hasil maksimal. Nyatok tiap lapis rambut diulang-ulang, dan pada saat rambut dijepit dengan catok, ditarik ke bawah, rambut terasa empuk dan molor. Diulang-ulang hingga elastisitas atau molornya rambut itu sudah tidak terasa lagi. Nah, itulah nyatok rambut matang. Dan untuk nyatok di bagian ujung rambut, diamkan catok selama 3-4 detik agar ujung rambut mulus dan tidak crease. Nyatok step 1 harus bertenaga. Tenaga kuda, zebra, buaya, keluarkan semuanya. Setelah nyatok rambut bagian belakang selesai, kita lanjut nyatok bagian depan, sisi yang kiri. Catok rambut lapis per lapis, lakukan dengan cara yang sama. Dan untuk di bagian rambut di atas telinga, minta tolong klien untuk melipat telinganya ke bawah. Ini agar kita dapat menjangkau pangkal rambut dengan mudah dan telinga klien tidak kenyos oleh catok. Lanjut, nyatok rambut di bagian depan, sisi yang kanan. Lakukan pencatokan dengan cara yang sama. Catok rambut lapis per lapis, bertenaga, catok hingga matang, dan di bagian ujung rambutnya diamkan 3-4 detik. Untuk finishing pencatokan, bolehlah kita nyatok rambut banyak-banyak, dicatok bersamaan rambutnya agar kita lebih yakin bahwa pencatokan kita benar-benar matang. Nah, nyatok rambut step satunya sudah selesai, langsung saja kita ke step 2. Aplikasikan krim step 2 atau netral ini merata ke seluruh rambut. Krim step 2 atau netral ini Makariso Milky. Aplikasikan krim step 2 ini kena kulit kepala hingga ke ujung rambut. Krim step 2 ini sudah aku pindahkan ke botol yang ada monyongnya agar mudah untuk mengaplikasikannya ke rambut. Tinggal dicrot-crot aja. Crot. Nah, setelah selesai diaplikasikan, krim step 2 atau netral ini didiamkan selama 15 menit.
Kemudian, bilas dengan air hingga bersih dan tambahkan conditioner agar rambut lembut dan dibilas lagi hingga bersih. Enggak perlu dengan air hangat, air biasa saja ya. Remas-remas rambut dengan handuk dahulu, kemudian dikeringkan. Keringkan rambut hingga benar-benar kering. Dan dalam tahap pengeringan ini, hasil smoothing kamu, berhasil atau tidaknya smoothing kamu, bisa dilihat pada saat pengeringan step 2 ini. Apabila rambut dikeringkan pada step 2 ini, rambut masih bergelombang ataupun masih keriting, berarti smoothing kamu gagal. Tapi bila rambut tampak lurus, mulus, dan lembut, itu smoothing kamu berhasil. Nah, rambut udah lurus, mulus, dan lembut. Artinya, smoothing berhasil dengan baik. Sebelum rambut dicatok untuk yang terakhir kalinya, aplikasikan vitamin rambut yang teksturnya cair. Aplikasikan merata dan catok seluruh rambut agar rambut tampak lurus dan rapi. Nah, kamu dapat mempraktekkan dan membuktikannya sendiri di rumah. Dengan mengikuti tutorial ini step by step, sudah pasti hasil smoothing kamu memuaskan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video aku yang akan datang. Tetap bersama Mimi Makeup Channel, berbagi ilmu itu pahala. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.